Supporter Man United mau kosongkan Old Trafford saat jumpa Liverpool. Supporter Manchester United dilaporkan berencana untuk mengosongkan Old Trafford saat menjamu Liverpool. Manchester United mengawali Liga Inggris tahun 2022 sampai tahun 2023 dengan hasil mengecewakan. Manchester United dipecundangi Brighton dan Hove Albion dengan skor 1-2 di Old Trafford, Minggu tanggal 7 Agustus tahun 2022. Dengan hasil tersebut, Manchester United untuk sementara tercecer di urutan ke-13 klasemen Liga Inggris dengan 0 poin. Meski baru satu laga, kekalahan dari si burung camar tersebut ternyata berbuntut panjang. Penggemar Man United tidak bisa menerima start buruk dari tim idolanya tersebut. Di Twitter, tagar MT Old Trafford tengah digaungkan oleh supporter Man United sebagai bentuk kekecewaan atas hasil minor tersebut. Mereka berencana mengosongkan Old Trafford saat Man United menjamu Liverpool dalam laga pekan ketiga Liga Inggris, Senin tanggal 22 Agustus tahun 2022 waktu setempat atau Selasa pukul 2 waktu Indonesia Barat. Aksi tersebut juga sekaligus untuk memprotes keluarga Glazer selaku pemilik Man United. Mereka kecewa dengan cara keluarga Glazer mengelola klub sehingga membuat Man United kering prestasi dalam beberapa tahun belakangan. Liverpool menghadapi masalah di lini tengah menyusul cedera beberapa pemainnya. Jurgen Klopp bicara soal mendatangkan pemain baru di posisi ini. Thiago Alcantara mengalami cedera hamstring dalam pertandingan melawan Fulham. Cedera tersebut akan membuatnya absen setidaknya selama 6 pekan. Cederanya Thiago menambah panjang daftar gelandang Liverpool yang tumbang. Dalam laga melawan Fulham, The Reds juga tak diperkuat oleh Naby Keita, Curtis Jones, dan Alex Oxlade-Chamberlain. Jurgen Klopp mengakui salah satu solusinya adalah belanja pemain. Namun, Klopp memberi indikasi bahwa Liverpool tidak akan masuk ke bursa transfer musim panas ini untuk mencari pemain baru demi mengatasi masalah di lini tengah. "Kalau ada pemain yang tepat dan kesempatan, kami akan pasti sudah akan melakukannya, kami akan melakukannya, tapi saya tidak melihatnya karena kami sudah ngobrol banyak dan kelihatannya sesuatu tidak akan terjadi," ujar Klopp seperti dilansir Sky Sports. "Saya senang dengan kekuatan, ukuran, dan kualitas skuad saya, tapi kami menghadapi masalah cedera. Ada banyak solusi untuk itu. Salah satunya adalah bursa transfer, tapi itu hanya masuk akal kalau Anda bisa mendatangkan pemain yang tepat. Semua solusi lain ada di dalam skuad. Kami punya terlalu banyak masalah cedera, itu jelas. Naby akan kembali untuk pertandingan hari Senin dan Kostas Tsimikas akan berlatih hari ini untuk pertama kalinya, jadi dia mungkin juga akan kembali," kata Jurgen Klopp. Naby Keita diperkirakan akan kembali memperkuat Liverpool di pertandingan pekan kedua Premier League. Liverpool akan menjamu Crystal Palace pada Senin tanggal 15 Agustus tahun 2022 malam WIB.
Premier League, Liverpool berencana memberikan hadiah kepada Harvey Elliott. The Reds akan memberikan kontrak baru kepada gelandang muda mereka tersebut. Sejak musim lalu, Elliott kerap nampang di tim utama Liverpool. Jurgen Klopp beberapa kali memberikannya kesempatan untuk unjuk gigi di skuad Liverpool. Musim lalu ia sempat mengalami cedera parah. Namun ia berhasil mengemas 1 gol dan 2 assist bagi The Reds. Dilansir The Daily Mail, Jurgen Klopp baru-baru ini menemui manajemen Liverpool. Ia meminta manajemen The Reds memperpanjang kontrak Elliott. Perpanjang kontrak, menurut laporan tersebut, Klopp meminta manajemen Liverpool untuk memperpanjang kontrak Elliott. Padahal sang gelandang baru saja menekan kontrak baru di tahun lalu. Ini disebabkan Klopp menilai Elliott punya potensi yang besar. Ia yakin sang gelandang bakal jadi pemain yang top untuk Liverpool. Daripada sang gelandang dicomot oleh klub lain, Klopp ingin mengamankan jasa sang gelandang. Kompensasi besar, untuk membuat Elliott berkomitmen di Liverpool, manajemen The Reds menyiapkan kontrak dengan nilai yang besar. Laporan itu tidak merinci berapa besar kenaikan gaji Elliott, namun ia dikabarkan akan mendapatkan kenaikan gaji yang sangat signifikan. Elliott dilaporkan tertarik dengan tawaran kontrak Liverpool itu. Jadi saat ini proses negosiasi sedang berjalan antara Liverpool dan agen sang pemain. Krisis gelandang. Liverpool sendiri saat ini sedang mengalami krisis gelandang. Banyak gelandang mereka yang harus menepi karena cedera. Pekan lalu, Thiago Alcantara harus masuk ruang perawatan akibat cedera. Ia berpotensi absen 6 pekan membela Liverpool akibat cedera itu.